Hai guys, kembali ke channel kita Cilawet, dan kali ini kita mau nonton video yang apa judulnya? Mana tahu lu enggak ngasih tahu. Ini sih ini video singkat. Apa TBT? Enggak, bukan. Dari Disney. Deleted scene. Dari film, salah satu filmnya dia. Ini sebenarnya lagu. Enggak tahu lagunya, tapi di cut. Dari film Aladdin. Jadi kita nonton aja. Ini kan kita udah banyak kan lagu Aladdin, tapi ini lagu original yang di-cut. Kira-kira udah selesai Aladdin. Kebanyakan film, kebanyakan scene. Entah kenapa di-cut. Padahal sebenarnya pendek sih, tapi pokoknya ya bagiannya di-cut lagunya original Naomi Scott. Naomi Scott sama Mena Masud. Kita udah banyak video Aladdin, why not tambah satu lagi. Dan ini bukan lagu yang ada di filmnya, lagu yang original, jadi lain sekalian aja pendapatnya. Kita mulai nonton aja. I'm Alan Menken, the composer of Aladdin, and you're about to hear a song that was cut from the movie that I wrote with Ben Pasek and Justin Paul. It's called Desert Moon. It's a moment Aladdin and Jasmine first meet, and they realize this is a song that they both knew growing up, but they both sing that song separately from each other in the movie. And it was a beautiful moment. I really love the song. I hope you enjoy it. Desert Moon. Desert. CGI-nya belum 100%. Oh iya, masih kelihatan sekali. Iya, betul. Tapi masih lebih baik sih. Bisa nebak. Nah, ini gimana? Scene ketika Aladdin mau ngajak dia makan terus ditungguin enggak datang-datang, ternyata diculik sama si itu. Emang dia ngajak makan? Enggak ada sih, gua cuma ngajak temuan doang. Ngajak temuan apapun itulah. Lagi makan kalau itu udah kayak udah malam banget itu ya. Padahal takut gendut ngomong. Maafin gua salah ya, lu minta maaf. Tolong dong. Jasmine itu enggak banyak makan kayak Maya. Ih, kayak gua lah. Ya, benar kan ya? Ya, gimana? Ini lagu yang di deleted scene dan kayaknya obviousnya ini lagunya deleted ke cut, itu udah 2/3 production. Oh, udah karena mau rampung. CGI-nya dia udah lebih advance daripada cuman yang CGI biasa. CGI-nya dia bukan yang CGI yang kita lihat cuman orang. Yang hijau. Yang hijau. Hijau-hijau doang. Jadi mestinya sih at least udah lebih dari setengah production di cut. Kalau CGI-nya yang harimau itu orang meranin ya atau langsung ditempatin biasanya dia mau gitu aja. Dia tetap ada apa sih namanya? Acuannya tetap ada. Orang biasanya yang melihat dia orang. Iya. Soalnya kan kayak tadi ada bajunya dia kegeser, bergeser. Tetap ada itunya. Tapi ya tadi kan udah harimau kan dan yang CGI-nya udah cukup bagus lah. Buat Indonesia itu udah bagus itu sih. Bayangin coba kalau ada orang yang tiba-tiba nyusur begitu kayak si Jasmine ya. Terus dia gini. Jelek banget kan CG-nya kan? Iya, kayak ini. Ya pokoknya dia cukup jauh deh dari dekatnya belakangan. Ya mungkin karena cuma supaya pacing-nya lebih cepat. Tapi walaupun ya
pas nonton emang agak aneh sih kenapa baru mendadak kayak janjian mau ketemuan abis itu kayak udah dipotong gitu aja kan, gitu kayak nggak pernah di sempet nungguin kan tapi nggak datang kan kayak ada suatu hal yang kok kayak kepotong gitu ya ternyata ini adegannya. Nah ini gimana lagunya? Lagunya bagus-bagus aja, tapi gue sebagai penyuka film yang tidak suka film kebanyakan nyanyi, gue bisa suka yang di-delete. Penyuka film yang tidak suka film, gue susah sekali. Penyuka film yang tidak suka filmnya banyak nyanyi. Udah gak usah nonton film Disney kalau kayak gitu. Film Disney biasanya cenderung musikal rata-rata banyak. Tidak suka semua. Banyak nyanyi, berarti masih sedikit. Ya banyak nyanyi, gak apa-apa. Gue juga nggak tahu sih. Ya lagunya sih oke aja, bukan favorit tapi ya oke aja sih. Kalau gue sih masih oke sama lagunya lah. Gue entah kenapa pas dia nyanyi lagu ini gue merasa keinget sama lagunya Frozen yang For the First Time in Forever. Ya, mirip gitu. Bukan yang itu lebih upbeat, yang ini kayak lebih. Iya. Itu For the First Time itu upbeat kali. Iya tapi kayak lagi malam-malam juga. Nggak tahu lagi tidak pandai ya bagus sih di dalam tolongnya ya gua ngantuk sih kalau pas nonton dengan lagunya kayak terlalu halus banget ya suaranya terus tahu udah pas buka mata Aladdin udah nikah sama si itu ya bagus sih lagunya sih oke no problem. Kalau soal dikat, gue biasa ada adegan lain yang mestinya lebih bisa dipersingkat. Cuman ya kayak adegan sih, ya. Adegan yang apa tuh si Aladdin-nya joget-joget sama si Jasmine, gue agak gagal. Yang di pesta itu? Ya, yang di pesta gue agak. Yang Prince Ali, udah jadi Prince Ali. Iya. Itu agak cringy banget. Gue lebih prefer itu yang dikat dibandingin ini yang dikat. Karena berasa banget di sini potongannya nggak pas. Kayak cuman maksudnya ditanyakan yang si Jasmine abis itu namanya pelayan Jasmine kan bilang kan lu masih nungguin atau gimana. Dari situ udah nggak ada mention apa-apa lagi, nggak ada adegan apa-apa lagi, tau tuh udah Aladdin besokannya ada di apa tuh yang mau ngambil apa sih lampu kayak agak cutnya nggak bagus aja. Ya selalu kemudiannya ya mau nonton film Aladdin kalau film Aladdin udah pernah nonton semua film Aladdin udah belum dari 1 sampai 10 berapa bohong 1 sampai 10 dari 7 kali 7,5 10 8 kalau udah 7 gua Actually, kinda enjoy. Perfect. Sampai 7? Iya. Yeah. Oh, oke. Okay. Kenapa 7? Alasannya? Ya, menurut saya Aladdin, mau filmnya mau gimana lagi gitu. Gue ngerasa ya memang, gue punya impresi gak impres-impres banget. Jadi gue, ya masih normal. Dia juga gak jelek. Ya, 7. Terus dia punya scene ada diperbarui, ada beberapa scene yang diperbarui yang bagus, yang kayak naik permadani terbangnya itu. Iya. Yeah. Itu ya jadi ya oke, setuju. Kalau gue emang mungkin emang dibilang kurang cocok sama film Disney karena tidak suka film yang banyak nyanyinya. Tapi untuk film Aladdin kan nyanyinya cukup menghibur, apalagi yang Prince Ali. Makanya Phantom Ali apa? Beauty and the Beast gue nggak nonton. Oke. Ya karena seru kalo, aja. Kalau lu nonton Prince Ali tuh, kalau Beauty and the Beast lu nontonnya yang Gaston. Oh. Ada kan lagu yang Gaston. Kalau Beauty and the Beast kan jadi Beauty and the Beast. Iya. Terus aja karena menurut gue ini, gue pas nonton kartunnya nggak pernah sampai nangis sih. Cuma pas di sini tuh kayak ada adegan yang. Mungkin lu dulu belum cengeng, sekarang jadi tambah cengeng. Oh, kita semakin tua semakin cengeng. Adegan yang mana nih? Adegan speechless. Oh, speechless yang terakhir ya, bukan yang pertama. Gue sedih banget, cuy. Yang kata ditangkap itu. Yang Hakim. Kenapa lokasinya tadi kata 8 ya? Kenapa? Iya, kenapa lokasinya? Kenapa gua kasih 8? Karena ya setiap
apa namanya? Ada tamu. Setiap scene-nya terus setiap apa ya emang sih ceritanya emang sama aja gitu ya. Cuman kayak kayak dapat aja gitu feel-nya, iya feel-nya gitu. Ya, kalau gua sih suaranya juga. Lu tujuh berapa? Kenapa? Gue sih oke. Maksudnya cerita Aladdin kan emang gue oke aja, bagus-bagus aja. Ini di upgrade sedikit. Tetap sih gue gak ngerti poinnya Disney gak remake buat apa. Selain buat dapetin duit, gue gak ngeliat lagi poinnya yang lain sih. Karena perubahannya gak cukup buat itu. Tapi gue tetap enjoy walaupun ada beberapa adegan CGI-nya parah banget. CGI-nya jelek sekali ada beberapa adegan. Ya waktu si Aladdin yang mau masuk ke dalam istananya dia loncat-loncat. Pas gue liat, ini kok bisa lewat ya? CGI-nya kayak begini ya, terlihat banget ya, cuman ya overall at least dia ada perubahan sedikit dibandingin filmnya tentang singa-singa gak jelas itu lah. Maksudnya apa? Nah ini at least ada yang dirubah dikit ya dibandingin filmnya tentang singa-singa itu. Menurut lu itu gak jelas? Singa, Lion King. Menurut lu itu gak jelas? Menurut gua itu gak ada berubah sama sekali, gua gak ngerti poinnya apa dia buat Lion King lagi. Oke, ceritanya gak ada yang diubah. Gua wondering. Sama sekali gak ada yang diubah. Karena gak ada yang diubah, buat gua itu Disney itu cuma buat nambah duit dengan gampangnya aja. Tapi gua wondering film Disney. Karena ini tentunya tembus 1 miliar loh, jadi buat gua pribadi. Oh itu tembus 1 miliar juga Lion King ya? Gua gak ngeliat ada poinnya selain mereka nambahin duit karena perubahannya gak cukup. Memang banyak. Ada film Disney yang di remake selain nambah duit, tapi emang ada lagi? Ada yang gua lebih enjoy, Jungle Book, gua lebih enjoy yang... Gua nonton di bioskop itu. Dibandingin yang original, tapi ini sama... Pas satu lagi Lion King gue lebih enjoy. Jangan lupa bagus. Ya kalau misalnya kayak kalau Lion King emang benar-benar gak ada yang diubah sih. Lagi dari gak ada penambahan lagu atau mungkin ada yang diubah, ada satu doang tuh kayaknya tuh. Yeah, yang si Rafiki berantem kayaknya. Oh ya, Rafiki berantem tuh ada. Ada ya? Rafiki memang berantem ya? Ada satu yang diubah. Berantem sama Sky Gothic. Can You Feel the Love Tonight? Dari malam jadi siang. Oh iya. Ya oke guys, masih nonton di sini hebat. Klik like, share, subscribe. Gue nonton Lion King. Kalau ada yang suka main channel, kasih tau di kakak paman, bibi, kakek nenek, dan kasih tau siapa lagi? Prince Ali, kasih tau yang namanya Ali, kasih tau abu-abua semuanya. Thank you guys for watching, see you again.